Robert, welcome back with me and our Civic Turbo Type R Project, and we are there. Oke guys, jadi hari ini kayaknya nggak akan afdol kalau pintunya belum tertutup, nggak. Oke guys, lanjut. Jadi hari ini gue akan present project unit terakhir kita, yaitu Civic Turbo, di mana pemilik utama yaitu Bapak Firdan. Jadi gue ucapin banyak terima kasih banget karena sudah merombak total Civic Turbo yang berbentuk tadinya gue nggak ngerti body kitnya seperti apa konstruksinya, dan tadi tuh ini mobil jujur aja warnanya silver guys. Jadi ini adalah hasil repaint dari Magic Paint Earth Underscore Premium yang tentunya kita sebut yaitu Magic Paint, yang bisa membuat mobil kalian tentunya langsung aja shining, shimmering, glowing, splendid, and oke, jadi hari ini kayaknya gue present beda banget karena ditemenin sama anak-anak tim Earth yang tentunya mereka pun juga sampai semuanya totalitas memegang satu unit ini. Jadi hari ini selesai dan kita akan present lagi nih, lanjut nih. Secara eksterior mungkin kalau konstruksi yang sebelumnya di vlog ini kalian bisa tahu ini adalah body kit Type R made in China, yang bisa dibilang konstruksinya tuh memaksakan banget untuk ke Civic Turbo sedan guys. Nah, berhubung ini udah kita rebuild ulang konstruksinya tuh ada di vlog sebelumnya dan hasilnya seperti ini, menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Nah, tentunya juga kalau bicara soal kaki pun juga ini udah menggunakan custom lowering kit yang kita bisa dilihat di sini, tampilannya tuh meaty banget, fitment banget, dan asik banget tentunya guys. Dan kalau kaki lagi nih, ini bener-bener yang bisa dibilang white on white tuh keren banget, menggunakan velg ring 18 guys. Ini Rega Master Evo yang bisa dibilang keren banget dan JDM banget. Kalian pasti tahu ini velg apa. Tentunya ini model spoon ya, spoon slipstream itu kayak rota sih. Bentuknya tuh seperti ini. Jadi ini Desmond Rega Master guys. Nah, lanjut lagi, ini adalah konstruksi bumper yang kita sudah buat juga dan tentunya aksen-aksennya pun juga udah kita upgrade sendiri. Contoh kayak wilayah persen-senan nih guys. Ini sen gue sengaja minta yang warna oranye untuk mendekati Type R pada aslinya. Yang tadinya kalian bisa melihat total keseluruhan video before afternya unitnya seperti ini guys. Jadi unit masuk pertamanya seperti itu dan hasil kita tangan tim Earth mengerjakan seperti ini. Kalian lebih suka yang mana, before after atau after guys ya. Dan tentunya ini ada sedikit perubahan yang kita custom guys. Kalau wilayah bumper depan, kalian bisa lihat di sini ini benar-benar kita custom sendiri. Yang tadinya Type R itu ini ada kayak penutup dan fog lamp ya. Ada fog lamp ya guys. Tapi di sini Mamang Firdan alias Abang Firdan minta, bisa nggak sih bumper Type R-nya kita custom sedikit sehingga ini unit tuh bisa dibilang beda dari yang lain gitu. Sampai akhirnya kita membikinkan aksen seperti ini. Ini adalah lubang-lubang angin yang biasanya di bumper Type R itu hanya cuman cetakan, tapi ternyata dia tidak bolong seperti kawat ram, tapi ternyata bukan. Wow, amazing. Jadi langsung aja kita custom bentuknya seperti ini. Menurut kalian oke atau enggak? Dan tentunya kalau kap mesin sendiri juga ini udah menggunakan carbon fiber guys, yang tentunya ini melihatkan bahwa mobil tuh totalitas anak JDM banget, keren banget menurut gua, dan fitmentnya simple banget. Jadi membikin aksen ini mobil berwarna colorway-nya hitam, ban details abu karbon, dan tentunya putihnya ini sendiri. Dan tentunya kita menggunakan cat code berwarna championship white. Nah, itu kalian pasti tahu warna Type R pasti yang udah tahun 2000 ke atas itu pasti championship white guys. Nah, lanjut lagi. Kalau kita lihat juga di body kit Type R, kalian tuh bisa mendapatkan full bumper depan, white body wilayah fender depan juga, side skirt, white body belakang, dan bumper belakang serta wingnya. Nah, tapi kalau kalian bisa lihat, ini adalah konstruksi yang kita tadi udah sebut di awal, kita merubah konstruksi yang tadinya Type R paksaan jadi Type R sesungguhnya. Jadi garis white bodinya itu udah lempeng banget dengan apa nih, garis bumper belakang. Jadi nggak ada yang ibaratkan tadi di sini guys. Nah, ini white bodinya juga tuh tidak menyambung ya. Jadi ini kita udah sambungin dan kita bikin bumper baru yang tadinya hanya cuman cover dari bumper standar, tapi sekarang kita bikin baru sampai akhirnya
selebe pokoknya guys. Ini keren banget sih kalau menurut gua. Nah, tentunya juga kalian bisa lihat di wilayah belakang. Kalian bisa lihat knalpotnya guys, tadinya tuh HKS. Hasil karya sendiri yang aduh kata gua sih, sorry ya, gua enggak mau ngece tapi jelek banget guys. Sampai akhirnya kita full custom earth apa ini? Triple muffler guys yang lubang 3 ini dan berfungsi semua. Untuk lebih afdolnya lagi gua akan nyalain dan kalian bisa sekalian lihat ini lampu belakangnya si Boss Wirdan udah diganti model-model Black Smoke dan ya kalau menurut gue sih gue lebih suka ori tapi Boss Wirdan minta oke okay, biar nambahin upgradean biar nambahin spek oke okay, oke okay. Jadi kalian bisa lihat guys oke okay, stay tuned guys. Jadi itu adalah suara knalpot yang kita bisa bilang kita custom sendiri di sini. Earth Triple Muffler custom by us, bukan yang cover-coveran bohong-bohongan seperti cup air gelas ditempelkan ke ujung bumper. Kita di sini enggak main fake-fake karena tagline kita di sini fashion all function. Jadi kita bikin secara proper build dan berfungsi, guys, gitu. Oke. Menurut kalian gimana? Ini sudah kita ganti gaya-gaya MIDI fitment juga yang bisa kalian dapat dengan ukuran 18 depan lebar 8,5 belakang 9,5 ET-nya tuh kalau nggak salah 35 guys 35-38 gitu ya guys ya dan dikasih ban belakang tuh di lebar 9,5-nya 26-535 dan wilayah depan itu 235-40 guys jadi hasilnya seperti ini di ring 18 jadi catat, saksikan, rasakan, cobakan, masukkan, gitu. Jadi gitu guys, pokoknya gue gak bisa jelasin project apa-apa lagi. Yang jelas ini mobil, ini pas banget kita present malam, emang kita sengaja pengen tes tempat kita untuk dibuat present malam tuh asik atau enggak? Karena kalian bisa lihat di sini juga. Ini kalian bisa lihat warna tuh secara nyata. Kalau cahaya matahari itu otomatis cahayanya berwarna setengah kuning. Jadi kalian bisa lihat sisi sini nih, warna asli catnya. Tara. Kuningnya seperti ini. Dan kalau berwarna putih, kalau kalian lagi kayak detailing apa segala macam seperti sisi sebelah sini. Di kamera kelihatan nggak? Ya kan? Yang kuning atau biru dikit. Nah, jadi kalian bisa lihat nggak ada tipu-tipu efek kamera. Warnanya ini benar-benar putih, white on white, amazing banget menurut kita. Oke? Jadi menurut kalian gimana? Ini garapan terakhir kita soal Civic Turbo Type R custom by Earth Auto Concept Cirebon. Komen aja di bawah suka atau enggak gua tunggu like dari kalian dan tentunya buat ke depan juga kita di sini ada 8 Instagram guys di sebelah kiri gua di sini kalian bisa lihat sendiri kita ada di Earth Space guys Instagramnya kalian bisa cobalah kalau kalian suka kopi suka nongkrong suka chilling with a good vibes kalian boleh kesini langsung aja cek Instagramnya dan tentunya nggak ketinggalan store.earth.industry kita. Nah, gue sekarang nggak pakai baju Earth Season 2, but it's a promo time. Jadi, kalau kalian di sini pengen melakukan pembelian outfit, kalian bisa dapatkan outfit dari baju, sepatu, dan tentunya ini all new our official store, guys. Jadi kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya betapa keren ya menurut kita semua di sini tentunya. Ini keren banget showroomnya dan mudah-mudahan kalian bisa langsung cek koleksi baju kita yang paling baru
Jangan lupa cek dan langsung check out via All Digital Market kita. Dan yang terakhir gue kasih tahu, ini ada sesuatu yang baru. Tentunya di sini ada cucian guys, jadi buat kalian warga-warga Cirebon wilayah 3 atau se-Indonesia Raya, tanah air beta yang mampir-mampir ke Cirebon, kalian mau coba detailing di sini, kalian mau coating mobil, motor, beca, sepeda, skateboard, handphone mungkin mau di-coating. Ya pokoknya kalian bisa langsung dapatkan langsung di Instagram kita @earth_premium. Jadi kalian bisa mendapatkan premium treatment mau dari cuci, tadi gue udah sebutin lagi. Oke, pokoknya cek dan check out langsung guys. Oke, mungkin penjelasan tentang custom Type R Civic Turbo Abang Firdan hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye-bye.